สวัสดีครับกับคุณครับกับครับฮายอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ saya awak bertemu kembali kita di next video hari ni viral pasal cabang ang ataupun dipanggil aroikah. Jadi Cik B tak ajitra lagi walaupun Cik B duduk di Kelate. Asalnya air ni dari negara Thailand. Tapi Cik B tak terah lagi aroikah ataupun cabang ang ni rasa lagu mana. So Cik B nak try buat hari ni. Okay, jom kita start. Hok kita perlukan cincau, susu full cream, susu pekak, susu cair, biji selasih, tapi Cik Bi panggil dia telur katuk, air gula melaka, gula perang deh, brown sugar. So kita start buat air dia dulu. Okey, mula-mula kita letak satu cawan susu cair ataupun susu sejat. Satu cawan. Satu cawan susu full cream. Boleh awak bubuh susu full cream dek sebab nak rasa lemak lah kok. Ha, sebab Cik B tengok banyak video-video dan blog-blog lain cara nak buat dia kena letak full cream, susu full cream. So kita try. Dua sudu susu pekat manis deh. Kalau nak so rasa lemak-lemak sikit, awak kena letak secubit garam. Jangan letak banyak sangat. Kalau letak banyak sangat nanti masin pula. Kacau lagi. Okey, untuk air susu dia ni dah siap dah. Dia boleh banyak ni dah. Oh, dia boleh lah dalam 2 atau 3 gelas je ni. Okey. Okey, kita ambil gelas yang berisi ais dah. Kita bubuh satu sudu biji selasih. Cik Bi nak bubuh dua sudu lah. Telur katuk. Apa ni? Cincau. Cincau. Cincau ni awak potong dadu deh. Cik Bi potong tidaklah besar mana. Sedang-sedang gitu. Lepas tu kita letak air gula melaka saat ni. Awak kita buat dah. Cara nak buat air gula melaka ni macam ni. Okey, satu cawan gula perang. Awak panaskan dia. Kacau sampai dia tukar warna. Warna macam gelap gitu. Lepas tu masukkan air. Dia akan buih sikit tau. Bila dia buih ni awak kacau dengan cepat sampailah dia hancur. Okay. So Cik Bi bubuh dah dalam 3 sudu. 3 sudu air gula melaka. Lepas tu awak boleh bubuh air susu yang kita buat tadi. Buang. Cik Bi guna straw besar. Straw lubang besar eh. Untuk senang nak seduk cincau tu. Kalau kita guna straw kecil, payahlah nak seduk cincau tu ha gitu. So jom kita try. Sedap ke tak aroikah versi Cik Bi? Bismillahirrahmanirrahim.
dia rasa berlemak berkerim. Sedap. Oh gini je rasa aroikah dia. Okey, sedap-sedap. Dia rasa lemak. Mani-mani lemak gitu. Mungkin sebab cik bila letak garam kot. Bila kita garam dalam air susu tu, dia akan rasa lemak-lemak manis gitu. Sudah. Saya awak kena terang. So, jangan lupa subscribe channel Cik B, Syabibi Halim. Like dan share channel Cik B. Itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum. Bye.